Setiap insan ada definisi yang tersendiri tentang anugerah. Ada yang menganggap masa itu anugerah paling mahal. Ada pula merasakan air anugerah paling bernilai. Tetapi bagi aku, pendengaran dan percakapan adalah anugerah terindah. Kerana seumur hidup aku, aku sentiasa sunyi. Mungkin aku dapat melihat kegembiraan mereka. Tetapi aku seringkali tertanya, apakah rasanya meluahkan kegembiraan itu? Share location dekat kau. Kau follow je lah Waze tu. Takkan itu pun tak kerti. Aku dah follow lah. Tapi masalahnya dia tunjuk ke mana. Aku tak tahulah dah pergi lah. Sampai ku bercina ujung sana tau. Hai, itu pun kau tak pandai. Kalau kau tak pandai buka Waze, pek kau duduk buah sorang-sorang kat sana. Apa yang Angah tunjuk? Adakah kewujudanku disedari orang di sekelilingku? Mariana, nah, kosong-kosong. Hati ini makin sayu. Rindu. Terkenangkan desa permai. Wajah ayah bunda bermain di mata. Mengajakku pulang ke desa di hari bahagia, hari raya. Allah. La ilaha illallah. Selamat Hari Raya, Yan! Dia kan tak dengar. Oek. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin, Yan! Mungkin apa yang aku inginkan selama ini hanyalah keikhlasan.